Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to Main Adam Channel. InsyaAllah dalam episod hari ini saya nak bongkarkan cara macam ni cara kita nak repair gearbox untuk jentera daripada keluaran Chow Sing Mo Wang. Kalau anda boleh tengok kat sini, ini adalah chassis Super One daripada apa kit Tri Dagger X. Okay, anyway guys, saya nak buat video ni pun sebab ada persoalan daripada adik Naufal kita nak tanya. Dia kata kan dia punya kereta bila pasang bateri enjin tak nak jalan. Jadi apakah masalah dia dan macam mana cara kita nak selesaikan dia. Okay, so kalau untuk kita buat orang kata pun troubleshoot, biasanya kita akan minta buka balik lah. Okey, kita akan buka balik semua sekali di bahagian depan. Okey, di bahagian depan ni sebab depan ni ada gear, dan kita akan buka juga di bahagian belakang sebab belakang ni pun ada gear juga. So begitu juga dengan dia engine box lah. Okey, so untuk pengenalan, yang ni kita panggil sebagai crown gear. Okey, ini ialah crown gear. Crown gear ada dua, satu depan, satu belakang. Yang kedua ini kita panggil propeller shaft. Okey, yang warna kuning ni, ini nama dia propeller shaft. Okey. So yang ni kita panggil spur gear, yang warna hijau ni. Dan yang warna hitam ni pula kita panggil counter gear. Okey, ini adalah counter gear. Dan yang warna putih dekat sini yang kecil sekali ni, ini nama dia ialah pinion gear. Okey, alright. So setiap gear ni dia ada function dia yang tersendiri. So kita nak mulakan sekali. Pertama sekali kita kena tengok dekat dia punya crown gear. Okey, untuk chassis Super One ni kan dia punya crown gear kena pasang macam ni guys. Okey. Untuk bahagian atas, dia punya gigi dia ni kena menghadap ke sebelah kiri. Okey. Dan untuk bahagian belakang ni pula, gigi dia akan menghadap ke sebelah kanan. Okey, sebab apa? Sebab bila kita pasang propeller ni nanti barulah keempat-empat tayar akan berpusing dalam arah yang sama. Dan yang penting juga ialah kita kena pasang ini, kita panggil spur gear. Okey, so bila pasang ni kan, kalau anda perasan kan, dia punya ni nampak tak ada macam offset ni. Okey, offset yang panjang ni kena berada menghadap sebelah kiri. Okay. Sebab kalau anda pasang yang offset dia ni menghadap sebelah kanan, ini akan jadikan gear ni ketat. So mungkin akan menyebabkan jentera anda sedikit slow lah. So sebab salah pasang. So kena pasang dia punya offset ni kena menghadap sebelah kiri. Okay, lepas dah siap pasang dia punya crown gear dan dia punya spur gear, masa untuk kita pasang dia punya propeller shaft. So propeller shaft dia kita akan masukkan dekat sini. Okey. So bila kita pasang propeller shaft ni kan, kena tengok juga dia punya shaft ni kan longgar atau tidak tau. Kadang-kadang kan bila kita pasang dia punya shaft ni kan sampai tak ada ruang langsung. Dia terlalu ketat. Contoh dia macam itulah. Kalau macam tu kan, dia terlalu ketat, dia rapat dengan chassis, itu menyebabkan yang kita punya enjin tu tak berjalan. Kadang-kadang bila dah start enjin tak jalan kan. Sama juga kena check dekat bahagian bawah ni pun sama, kena ada space sikit. Okey. So bila kita pegang kan, kalau kita goncang nampak tak, dia boleh bergerak sikit lah, biar ada ruang sikit. Kalau dia terlalu ketat, kita kena tarik dia punya apa tu, pinion dia yang kuning ni, kena tarik bagi buat keluar sikit, barulah dia boleh berpusing dengan aman. Okey, nak tahu dia boleh pusing dengan aman tak bila kita pasang dia punya propeller shaft ni dekat sini? Okey, kita cuba pusingkan dia punya tayar. Pusing dia punya tayar. Kalau pusing tayar depan, tayar belakang pun ikut sekali, nampak tak? Kan. Okey, so ini menunjukkan kata yang propeller shaft ni dah dipasang dengan betul dan crown gear pun dipasang dengan betul. Nampak, saya boleh pusing dengan lembut saja. Okey. Alright, so selesai masalah pasal cara pasang crown gear dan juga cara pasang spur gear dan juga propeller shaft. Seterusnya kita nak tengok dekat dia punya gearbox. Okey, alright. So untuk pasang dekat gearbox, okey, tak apa, kita buka dulu semua sekali. Okey, kadang-kadang bila enjin tak boleh nak hidup ialah sebab apa tahu? Sebab bahagian ni, ini bahagian terminal yang ada pada enjin ni kan, tidak bersentuhan dengan terminal yang ada pada gearbox. Okey. Bila kita pasang gearbox kan, okey, untuk chassis Super One ni kadang-kadang nampak tak dia punya besi ni kan? Besi ni dah terlajak ke kanan sikit. So kita kena tolak bagi dia rapat dekat tempat duduk dia. Okey, dia kena rapat duduk dekat celah-celah lubang ni, nampak tak? Okey, dia kena duduk dekat celah lubang ni, sama juga dengan yang ni kena ada dekat celah lubang sini. Okey, dan kalau anda tengok kat sini ya, macam yang saya punya nampak tak ada berminyak-minyak sikit. Minyak-minyak ni pun nak kena buang juga ni. Sebab minyak-minyak ni pun kadang-kadang boleh menghalang daripada berlakunya apa persentuhan di antara motor dan juga terminal yang menyebabkan elektrik tak boleh berjalan. Okey. Okey, so bila kita dah tolak masuk dekat tempat dia, okey. Apa yang kita akan buat sekarang untuk pastikan yang enjin ni bersentuhan dengan kedua-dua terminal tu guys. So bila dia kita terlangkup tu nanti, dia akan bersentuhan lah dengan terminal tu. Kalau rasa dia tak berapa nak boleh sentuh, sebab biasalah barang yang imitation ni kadang-kadang dia punya kualiti kurang sikit kan. Tak apa, tak ada masalah. Saya akan lipat motor ni punya ni. Saya akan lipat ni atas sikit je, nampak tak? Saya akan lipat ni atas sikit.
Okay, nampak tak? So dia akan jadi terkangkang macam tu kan. So ini akan memudahkan lagi untuk ada kontak dengan bahagian terminal. So kita akan masukkan enjin kat situ. Dan kalau kita tekan, nampak tak? Boleh nampak tak? Dia akan bersentuhan dengan bahagian terminal dia punya enjin tu. Okay, alright. So bila dah bersentuhan dekat situ, sekejap kena masuk, okay. Dan lepas tu kita akan kena tengok pula dekat dia punya terminal. Okay, kadang-kadang lah kan, terminal ni sendiri dia tertekan ke dalam tau. Terminal ni dia tertekan macam ni. Bila dia tertekan macam ni, bila kita pasang bateri, kadang-kadang dekat dalam engine box tu nanti dia bateri tak bersentuh pun dengan engine. Itulah sebabnya kenapa engine tu tak hidup. Jadi apa yang saya akan sarankan kat sini ialah masukkan tweezer ke apa ke kan. Tu, congkel dia bagi naik tinggi sikit. Nampak tak? Dia dah tinggi sikit. Okay, congkelkan supaya dia naik tinggi sikit. Dan kalau anda ada brake span, biasanya saya akan potong dalam apa tu, berapa mili ya, selit je brake span dekat belakang ni, supaya nanti bila bateri tu dia hentak-hentak-hentak langgar pun, dia tak akan tekan sampai tertekan ke dalam lah. So bila tertekan ke dalam tu lah yang buatkan bateri tak bersentuh, yang menyebabkan enjin tak hidup. Okay, so untuk nak tengok sama dia enjin ni boleh hidup ke tidak, okay, so kita akan pasang dulu dia punya switch. Dan satu lagi masalah yang biasanya berlaku bila kita pasang chassis Super One ni kan, okay, anda kena pastikan bila kita pasang ni switch ni, okay, sila pastikan yang plastik ni berada dekat belakang besi. Jangan besi ni duduk dekat belakang plastik. Sebab kadang-kadang saya tengok kan, ada setengah lah, ada setengah isu dulu masa saya main dulu pun, ada isu ialah bila kita pasang plastik ni kan, plastik tu duduk macam tu guys. Plastik tu duduk dekat depan besi. Jadi bila kita tekan switch tu tak boleh nak tolak lah, tak boleh nak kena lah dekat bateri. Jadi kita kena pastikan yang besi tu duduk depan, duduk depan daripada plastik. Barulah kita tekan lock. Sebab apa? Bila kita lock, bila besi tu duduk kat depan, barulah bila kita on switch, besi tu akan bergerak ke hadapan. Instead of dia tersangkut dekat belakang plastik kan. So nampak tak, bila kita off, besi tu duduk kat dalam, bila kita on, besi tu akan keluar. So macam tu barulah dia punya bateri tu akan bersentuhan dengan terminal kat sini. So kadang-kadang itu juga muncul kenapa enjin tak boleh nak start. So sekarang kita dah pasang switch. Okay, sebelum kita pasang apa-apa pun, just masukkan dulu motor. Okay, dan kita masukkan dulu bateri. Kita nak tengok hidup ke tidak enjin kita. Kadang-kadang enjin kita yang mati sebenarnya. Bila enjin yang mati, terpaksalah kita tukar enjin baru. Okay, so macam ni kan. Okay, so kita pasang dulu bateri lock dan kita try on enjin. Okay, so ini menunjukkan yang kita punya switch cantik, kita punya terminal cantik, dan motor kita pun cantik sebab motor kita hidup. Dan ada juga jadi isu bila motor hidup, tapi bila pasang counter gear, tetap enjin tak jalan, tetap kita tak jalan. So apakah dia punya masalah? Okay, masalah dia, okay, so kalau kita tengok kat sini kan, semua bahagian dah tak ada masalah. Okay, dia punya counter gear, dia punya apa tu, spur gear, dia punya crown gear, dia punya propeller shaft, dia punya switch, dia punya terminal, semua dah selesai masalah. So sekarang yang tinggal ialah dia punya counter gear yang ni saja. Okay, so counter gear ni, cara pasangnya ialah gini. Ini ada shaft gear. Shaft gear untuk Super One ni ialah kita kena masukkan dekat lubang yang ni, lubang yang tenggelam. Bukan lubang ini, okay, lubang yang sini. Okay, masukkan kat lubang sini dan kemudian kita pasangkan dia punya gear dekat sini. Okay, so bila kita pasangkan gear, kita kena pastikan yang dia punya, ini ialah pinion gear yang putih ni. Okay, pinion gear tu memang sama, sama dia punya tangga tu sama dengan bahagian tangga yang tinggi ni. Jangan bagi dia terlebih. Sebab terlebih kadang-kadang dia akan langgar dengan gear lain pula. Okay, so kena bagi pastikan dia sama level dekat situ. Dan lubang yang ada dekat ni, apa lubang pula, dia punya batang shaft dekat sini pula, kena masukkan dekat lubang yang ada pada penutup gearbox ni. Kadang-kadang kalau shaft tu dia tak masuk, itu pun boleh menyebabkan enjin kita tak boleh nak bergerak juga. Sebab ini adalah brand Mowang kan, so kenalah lebih berhati-hati, okay? So bila kita tutup tu, kena pastikan yang dia masuk betul dekat dalam lubang tu. So dia susah sikit lah, brand Mowang ni kadang-kadang. Okay, dah masuk. Okay, bila kita dah tutup kan, cuba tengok sama ada gear ni boleh berpusing lembut atau tidak. Kan nampak tak? Okay, so kita pusing. So bila dah pusing ni, kita boleh tahulah kata yang dia punya pusingan tu cantik lah, lembut lah. Okay, sometimes kadang-kadang juga boleh jadi pinion ni, ada orang pasang, dia pasang terlalu tinggi sampai kan macam tu guys, bersentuhan dengan dinding
dinding, gearbox. Itu juga menyebabkan kenapa enjin kita tak boleh nak pusing dengan lebih laju ataupun langsung tak boleh nak berpusing, guys. So jadi pinion tu kena tolak dalam sikit untuk mengelakkan daripada pinion bersentuhan dengan gearbox. Okay, so ni saya dah repair balik dan dia dah pusing dengan lebih lancar. Jom kita try pasang pada kita punya chassis Super One. Okay, dan antara benda yang lain kena ingat ialah cara kita pasang bateri. Kadang-kadang pernah jadi juga, even dekat dalam race box stop baru ni pun pernah jadi juga, bila pasang bateri ni pasang terbalik, guys. Ha, jadi kena pastikan yang anda pasang bateri dengan betul, barulah enjin kita boleh bergerak. Okay, so kita dah pasang dia punya bateri secara betul terminal dia. Okay, positif sebelah sini, negatif sebelah sini. Untuk sebelah sana, inilah dia punya negatif dan ini ialah dia punya positif. Dan kita pun cuba start dia punya enjin. Okay, so kita dapat tengok kat sini yang kita punya enjin dah pun boleh berjalan. Dan kita punya jentera pun boleh berjalan dengan cantik dan dengan sangat-sangat lancar. Okay guys, so saya rasa itulah sedikit sebanyak troubleshoot yang boleh saya tunjukkan untuk jentera chassis Super One daripada keluaran Chow Sing Mo Wang ini. Dan sekiranya adik Naufal kita masih lagi tak boleh nak bagi jentera anda untuk jalan lancar macam ni, nanti boleh PM saya lagi sekali. InsyaAllah kita akan cuba cari jalan lagi untuk pastikan yang jentera adik boleh jalan dengan jauh lebih lancar. Kalau rasa dia boleh jalan tapi jalan slow tu pun, mungkin cuba try tukar motor lain ke atau tukar bateri baru ke, yang dah bateri baru ke kan, kita dapat tengok sama ada enjin tu masih lagi slow ataupun masih lagi perlahan, masih lagi slow ataupun dia dah boleh jalan laju lah. Kalau masih lagi slow, mungkin ada masalah kat tempat lain pula. Tapi kalau dia dah boleh jadi laju, mungkin ada masalah kat bateri ataupun masalah dekat motor tu sendiri. Okay, so jadi setakat itu dulu saya rasa perkongsian kita untuk hari ini. Kepada penonton-penonton lain, kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau nak tengok lagi banyak video-video macam ni pada masa akan datang, insyaAllah silalah tekan butang subscribe. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi dalam episod-episod seterusnya. Okeylah, senyuman, Rabi Mainan. Assalamualaikum.